Oke okay guys, langsung aja. Kali ini LGR udah update event terbaru dan jujur aja gue tertarik dengan event terbaru ini guys. Tapi Diamond gue belum tertarik dengan event terbaru ini ya. Oke, okay, gue cuma punya 3.900 Diamond dan mungkin 1 atau 2 hari lagi gue bakal gacha ya, baru bakal gacha guys. Sementara gue mau ngumpulin Diamond dulu. Mungkin kayaknya bisa dapat sampai 8.000-an Diamond ya, 2 hari gitu. Total Diamond yang gue punya nantinya maksudnya. Jadi sehari 2.000 bisa lah ya. Oke, ini ada Elise sama Prince Louis. Gua ngejarnya yang Elise ya kalau bisa. Cuma yang Prince Louis gua kayaknya enggak bakal ngejar walaupun dapat 1 S ya. Dapat dari 16.000-an gitu beli. Oke, langsung aja. Gua punya CL, dia ada 71 teman-teman. Jadi bisa dapat 700 diamond tambahan dari sini ya. Mapnya ada Star Candy Map. Mungkin bakal pakai legendary gaya custom kostum dulu buat ngamanin ronde 8-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman ya. Oh ya, susunan pendanya masih sama dan satu lagi. Enggak deh, udah. Susunan penda yang gua pakainya masih sama teman-teman ya. Oke. Kita lihat kita ketemu sama siapa? Legendary gaya custom Haryono. Oke. Oke, dapat giliran kedua. Dia itu yang dapat gembok itu apa ya? Gue lupa, guys. Oh ya, buat kalian yang mau invite kode, gue masih buka ya 50.000 50 kali invite nanti dapat diamond stone yang bisa ditukar diamond maksimal dapat range dapatnya itu 1.200 sampai 1.800-an ya. Dan event kodenya itu selesai tanggal 25 Oktober guys. Jadi batas kalian ikut event ini tuh ya cuma sampai 25 Oktober sebelum ganti event teman-teman ya. Nice, very good. Let's go baby, double four. Very good. Kita bisa pump dia teman-teman. Taruh di situ jangan lupa ya dan wajib taruh di situ. Oke, langsung saja Candy Factory. Oke, aduh, gue maksimal buat 3 landmark ya, 10. Ini gue harus hati-hati banget nih guys, 3 landmark guys, takut anjir. Gitu. Pindah paksanya nyala ya, bangun landmarknya nyala, cuma gue ke situ aja. Berarti dia bakal kena panggil cuy. Iya, karena satu helmnya hilang, baru pindah paksa, baru gridfall. Gridfallnya jebretin lagi ke situ. Gak nyala, nice banget. Mampus kau. Kutuk, brother, let's go baby, boom. Hahaha, sobek. Oh. Oke, okay, mantap banget guys. Masih mulus ya legendary gaya, anjir. Emang OP nih cut ya. Kayak Evo, legendary Haryono tuh dia cuma OP ketika ininya aja cuy. Ketika apa? Ketika buff ya. Sekarang jarang banget gue lihat si Evo atau legendary Haryono ini berkeliaran di champion nih teman-teman ya. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih punya dua nyawa nih guys. Oh iya kan tadi mau pakai Artemis ya, combo yang itu ya guys ya. Lupa gue anjir. Aduh, tapi nggak apa-apa lah, gue butuh diamond soalnya cuy. Aduh, ketemu lawan nih siapa nih? Mati kayaknya Artemis gue kalau lawan si Gaia nih. Belum mati sih kayaknya. Ini copy-copy. Walaupun nggak ada anti-chat ya. Kenapa gue ada niatan pakai Artemis? Karena semenjak ada copy-copy anti-chat itu teman-teman, kalian tahu si copy-copy semenjak copy-copy manet, copy-copy anti-chat itu jarang dia yang pakai. Jadi lebih enak guys, suka gue. Oke, dia ngeteknya ini Ice Throne ya. Wow, nggak nyala lu. Nggak pindah. Yes, let's go baby. Ini gue harus hati-hati guys, anjir. Mati gue nih. Gak dapet. Aduh, defense-nya nyala. Nice! Nice!
Nice, nice. Aduh, pindah si anjir, guys. Pinter dia. Wah, 4. Gua kasih itu aja deh. Bisa gak ya cuy ya? Nah, gua kesitu. Ini gua taruh situ. Oke. Bismillah 242 sih. Nice, let's go baby. Pindah karya aku terserah pakai. Ah! 5. Anjir lah guys. Masya Allah, skill gua nggak ada yang nyala, anjir. 4 kali doang defense kita, bro. Tapi dia 12 mati sih, guys. Aduh. Dia bisa ke belakang, cuy. Lupa gua. Dapet 10 lagi. Jangan dong, jangan pindah ke area aku, dong. Nice. Mantap, mampus. Gak nyala skillnya lu, anjir. Gak nyala lagi lu. Aduh. Aku cuman. Aduh, manusia ini begal anjir guys. Pasti depan congor gua nih di begal. Oh di situ. Ya Allah. Ini memang zona kematian ya guys. Kayak dia masih punya sekali nyawa guys. 4 double lu anjir, penjara lu, mampus lu sana lu. Hah? Penjara lu. Let's go. Let's go. 12. Nyala. Let's go. Boom. Aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu deh guys kayaknya. Nice, tinggal satu dia. Eh, grateful gua mana anjir? 2. Tuh, gak kena begal guys kalau pas ambil 2 ya, aman jadi sentosa. Nice, kena nih, mampus nih si anjir nih. Mampus nih dia guys. Oke, kita tarik. Itu aja. Boom. 9. Let's go. Customnya mana anjing? Gak nyala cuy customnya, bodoh. Mampus. Wih, gede amat ini guys. Kok bisa gede guys? Ini cuma 9 ya manjir. Lah guys. Ih, 9M. Ih, dari mana? Eh, menang. Guys. Ah, gua kayaknya mabok nih. Oke, 10 7 10 deh. Guys, 9M loh, guys. 135. Oh, dari Candy, bodoh. Dari Candy, guys. Gua lupa. Iya, benar. Oh, ada tambahan diamond. Nice ya, semoga bisa ya 8.000 sampai 10.000 diamond dalam 2 hari guys. Harusnya sih bisa ya. Ya dengan tambahan sedikit inilah apa, jajan-jajan ya. Oke, teman-teman gitu aja gameplay kali ini dari gua. Kita berhasil dapat 700 diamond ternyata. Very good, very nice ya.
Oke, okay, kita berhasil win 9, 2 hari lagi mungkin gue baru bisa gacha teman-teman ya. Harusnya ya. Oke, okay, gitu aja video kali ini dari gue. Buat kalian yang minat invite kode, langsung aja DM Instagram gue, Fikri Ferozi. Ini gue masih buka 50.000, 50 kali invite sampai tanggal 25 Oktober ya guys ya. Oke, okay, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gue yang selanjutnya guys. Oke, okay? See you!